Oke, kembali lagi dengan saya Kisin Gamers. Dan di video kali ini saya akan mengulang tutorial cara mengubah data kendaraan mobil menjadi motor atau sebaliknya. Karena di video sebelumnya suara saya agak kecil dan kualitas video saya juga terlalu burik. Maka dari itu saya mengulang di video kali ini. Untuk kita ketahui sendiri, di GTS Android itu kendaraan bermotor hanya 10. Tapi untuk menambah kendaraan bermotor lebih dari 10 itu, kita harus mengorbankan kendaraan roda 4 alias mobil. Oke, bagaimana caranya? Kita persiapkan bahan-bahannya, itu kita download di Play Store editor teks secara gratis. Yang kedua, untuk mereplace kendaraannya kita gunakan GTI AMG Tool, dan jika ada teksturnya kita pakai TXD Tool. Dan tidak lupa untuk start software untuk melancarkan pemindahan file. Oke, untuk tahap pertama kita masuk di editor teksnya. Membuka file, misalnya dari awal ya, Android data, com rockstar gtsa, file data, kita cari di vehicle identitas, ini dia. Masuk saja di file identitasnya. Setelah masuk, untuk mengubah kendaraan mobil menjadi motor, kita usahakan menyalin data kendaraan milik NRG500. Saya tulis. Ini dia sudah di NRG500. Kita salin dulu filenya, mulai dari bikes hingga sini. Jangan sampai dibawa karena ini milik kendaraan lain. Cukup sampai di sini, salin. Terus kita cari targetnya, misalnya saya mau merubah Bevin. Kita mulai penjelasan dari atas sini. 424 adalah ID kendaraannya, jangan diubah. Bevinjet adalah model nama kendaraannya. Yang ketiga adalah nama TXD nya yang ada di GTI AMG Tool, ini jangan diubah. Dan yang perlu kita ubah yang ini, jenis atau tipe kendaraannya. Misalnya kita mau mengubah menjadi motor, kita ubah saja namanya menjadi bike. Dan ini adalah tipe headling yang digunakan, jangan pakai bevinjet, tapi kita ikut di headling motor. Misalnya kita mau sejajarkan dengan NRG500, tulis saja NRG500. Atau kita mau sejajarkan dengan Vespa, ya tulis saja moped. Mau sejajarkan dengan yang lain, cross, dirty bike, atau PCJ 600, tulis saja bike, bike, atau B400, terserah. Saya kembalikan saja ke NRG 500. Dan yang selanjutnya ini Bevin Jets, itu adalah nama gamenya. Ini adalah nama gamenya, nama yang tertera ketika kita memilik kendaraan ini. Kalau kita rubah nama ini menjadi NRG500 misalnya, maka nama yang tertera di kendaraan Bevin Jets itu juga adalah NRG500. Kita balikin saja menjadi Bevin Jets. Untuk mengubah nama ini cukup kita menggunakan Jota Text Editor.
terserah mau diubah menjadi nama apa. Ini Bave Injection adalah anim kendaraannya. Kalau dalam bike itu jenis gaya duduknya, gaya setirnya, atau gaya berkendaranya. Untuk gaya kendaraan motor sport itu biasanya bikers. Kalau kendaraan Vespa, Vagio, Vixa Boy, Big Up. Kalau untuk kendaraan touring, terus saja Wayfarer. Untuk Harley Davidson atau Preway, Preway kita tulis saja Big. Untuk kendaraan cross atau Sanchez, Big. Oke, kita kembali ke bikers. Dan ini kita ubah menjadi motor bike. Motor bike. Dan yang ini semua kita salin milik NRG 500 tadi. Sini kita salin. Tadi saya ambil dari sini. Tempel. Oke, sudah jadi bikers motor bike. Yang ini 068 jika ban kendaraan Anda terangkat dari aspal dikurangin saja misalnya 64, maka kendaraan kalau belum pas diturunin lagi, kalau berlebihan tenggelam ke tanah dinaikin sedikit. Dan untuk ban belakang ini juga jika terangkat diturunin dulu sedikit, kalau belum pas di tanah kita turunin lagi misalnya 62, kita coba lagi, jika tenggelam naikin lagi sedikit. Oke, kita kembalikan dulu ke 68, nanti kita coba memperbaikinya. Oke, selesai. Di sini Bevinjets jenis kendaraan adalah bike, dan nama handlingnya adalah Energi 500, nama gamenya tetap Bevinjets. Terus gaya berkendaranya adalah bikers. Dan ini motor bike. Untuk datanya ini saya pakai data Energi 500. Oke, setelah itu kita save. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan tahap pertama, yaitu dengan mengubah identitas kendaraan. Sekarang kita masuk ke tahap pereplesan. Kita cari filenya dulu yang kita mau replace ke kendaraan tadi. Saya taruh di sini filenya. Namanya ini saya mau ubah menjadi Bevinjets. Oke, saya ubah di sini. Ini. Oke. Selesai. Terus sebelumnya itu kita ubah nama gamenya Bevinjets sama dengan yang ini, yang di bawah ini Bevinjets. Oke, terus kita kasih nama misalnya Ducati Panigale V4R. Oke, V4R. Setelah itu kita save. Ganti ini VXT. Terus kita save di Android data com Rockstar GTA. Langsung tempel. Langsung oke. Oke. Sudah selesai. Kita masuk tahap replace. Masuk ke GTM Getol. Android data com Rockstar GTA file ini .xdb GTM G select, kita coba periksa Bevinjets. Oke, tinggal replace saja.
Masuk. Ternyata disetor di sini. Oh, sudah. Oke. Okay. Tinggal rebuilding saja. Oke, okay, selesai. Kita tinggal masuk di GTSL-nya. Coba. Saya pakai Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Sudah masuk begitunya, saya refresh dulu ya supaya FPS-nya tidak turun. Expansion still, cause I'm from Grove Street. Thank you.